Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya membagikan cara mengatasi Mobile Legend yang suka relock di MIUI 13, guys. Oke, di sini saya menggunakan handphone Poco X3 GT di MIUI 13 yang katanya kalau buka Mobile Legend suka relock. Oke, di sini saya akan menunjukkan cara supaya tidak relock lagi. Oke, pertama kalian pastikan menggunakan security yang terbaru, terutama kalian menggunakan yang versi 618 yang belakangnya 01, guys. Oke, ingat yang belakangnya 01 karena 618 ada dua versi. Yang kedua, kalian masuk ke menu baterai. Di sini kalian pakai balance tidak apa-apa, kemudian kalian masuk ke app baterai saver. Nah, di sini kalian tekan urutkan, tampilkan aplikasi sistem. Nah, semua aplikasi yang menurut kalian tidak perlu atau tidak begitu penting, kalian bisa pilih batasi aplikasi latar belakang. Ini yang pertama. Nah, untuk aplikasi yang menurut kalian penting, bisa kalian pilih di data pembatasan, atau kalian juga bisa pilih penghemat baterai MIUI. Penghemat baterai MIUI ini akan tetap berjalan di latar belakang selama sisa RAM di HP kalian masih memenuhi untuk aplikasi. Oke, di sini sisa RAM-nya masih 4 GB. Oke, di sini saya akan coba membuka aplikasi yang menurut kalian berat atau kadakalanya untuk membalas chat WA, kemudian kembali lagi ke Mobile Legend akan terjadi relock. Oke, di sini saya akan buka aplikasi banyak-banyaknya, kemudian kita akan kembali ke Mobile Legend-nya tadi. Di sini tetap tidak akan relock, guys. Karena yaitu tadi salah satunya adalah security-nya yang kita update. Dan di sini tidak perlu kita lock, dibiarkan saja. Oke, mungkin di HP kalian jika terjadi masih relock, kalian bisa pilih ke info aplikasi, kemudian kalian pilih baterai server dan kalian aktifkan di data pembatasan, maka dijamin Mobile Legend kalian tidak akan relock. Oke, di sini saya akan mencoba bermain di Brawl, guys, di dalam in-game, kemudian saya pilih home, apakah relock atau tidak. Oke, di sini dalam posisi ini kita akan coba home, kemudian kita akan coba seolah-olah lagi membalas WA, kemudian kita lihat YouTube sebentar. Di sini, oh sudah, kita akan coba kembali lagi ke Mobile Legend-nya. Oke, di sini kita relock, guys. Kita akan coba main. Oke, di sini kita salah lagi balas chat.
Ketika tekan home, kita buka aplikasi WA. Oke, di sini kita cari. Oke, di sini kesalahan lagi chat. Oke, sudah. Kita lagi browsing sebentar, kemudian kembali lagi ke Mobile Legend. Dan sini juga kita. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.